Ini tadi saya amati, kok kelihatannya ada 1-2 makhluk astral ini yang mengikuti kita terus. Nampaknya asik. Kehadiran kita, nampaknya Bapak Agus gimana merasakannya? Ya, banyak sekali yang mencoba untuk mendekati kita, tapi luar biasa sekali. Gambar itu ada. Apa itu? Mana? Lu. Ya, itu tadi. Di sana tadi. Ya, kelihatan sekali. Oh, masuk sana. Mas, yuk. Ternyata mereka merasa enjoy. Sangat. Mereka ada di ruang sebelah. Jadi di ruang sebelah ini ada satu ruangan yang mereka kayaknya berkumpul di situ. Ikutin. Oke. Mereka telah mendapatkan apa yang kita suguhkan ya tadi. Tapi dari salam yang kami lakukan, ternyata mereka menyambut. Ada welcome. Cuma energinya terasa sekali. Kehadiran kita disambut. Tapi ada beberapa yang kayaknya masih. Mereka memanjat seperti dinding ini. Mereka memanjat ini. Mereka bergelantungan. Itu. Ya. Wow, ya. Luar biasa. Mereka hanya simpang siur di sekitaran sini. Dan energi ini energi yang tidak seberapa besar, tapi cukup untuk memberi getaran terhadap apa yang kami rasakan di sini. Enggak apa-apa. Oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Kayaknya mereka bergerombol untuk tidak merasa nyaman. Kita berlama-lama di sini. Ayo. Ayo. Assalamualaikum.
sini. Wah, sayang. Kat. Nampak ada. Luar biasa. Jadi gedung ini dulu adalah gedung pusat kantor dari pabrik gula kunir zaman kolonial Belanda dulu. Di mana di sini turun-temurun pengelola pabrik gula ini sempat berapa kali bergantian, dan di antara pergantian itu ada beberapa tragedi-tragedi yang muncul di ruangan ini. Nah, nampaknya ada satu bule perempuan yang sedang duduk. Di sana ada bangku. Dia duduk. Dia mengawasi kita. Iya. Senyum-senyum. Tidak begitu nyaman dia. Dia meninggalkan kita. Enggak apa-apa. Tapi ada energinya yang kami rasakan di antara yang lain. Kayaknya ini merupakan petunjuk bahwa di sini masih dihuni oleh beberapa makhluk astral yang sengaja mereka nyaman berada di sini. Tidak cukup mengganggu, tapi mereka merasa nyaman ada di sini karena masih terpencil tempat ini. Kalau Anda lihat, Anda saksikan, gedung ini megah sekali dulunya. Megah sekali. Dan ada beberapa sarang burung yang oleh beberapa petani tebu di sekitar sini masih sering diambilin ini. Mereka masih berterbangan di sekitar sini. Nyaman. Di sini ada kayak satu meja, ada sofanya. Mereka sedang bercengkrama di sini. Dan ada satu yang cukup merasa terganggu ya dengan kehadiran kami ini. Tapi enggak apa-apa. Ya. Cukup. Waduh, kayaknya Bopo Agus ini berdampak. Oke. Cukup.